Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aku Yuanda Tralala. Hari ini aku mau bikin konten main game. Hari ini aku mau main game The Sims 4 Discover University. Nah, ini versi terbarunya dari The Sims 4. Tapi sebelum kita main, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sekarang aku tunggu kalian klik tombol subscribe-nya sekarang juga. Ayo buruan di subscribe channel Said Jola. Oke, aku itu udah sering main ini. Bahkan kalau aku main ini itu aku lupa waktu sama sekali. Jadi untuk permainannya, untuk orang-orangnya itu udah aku bikin. Nah, di Sims 4 ini gamenya, jadi kita itu mengendalikan seluruh isi dunia dari The Sims 4 ini. Jadi kita bikin orangnya, kita bikin karakternya, kita yang menentukan dia mau ngapain. Pokoknya keren banget deh. Jadi kalian bisa bikin kehidupan yang kalian inginkan itu di The Sims. Nah, daripada kalian penasaran, aku ngomong panjang lebar banget, langsung aja kita main. Yaudah, aku play. Nah, ini kota yang dulunya kosong, tapi aku udah isiin. Ini ada kayak mall kayak gitu, ada ice skating kayak gitu, terus restoran, ada bowling, dan ada spa. Ini masih kosong, aku masih bingung mau ngisi apa. Nah, di sini ada 3 keluarga. Yang pertama itu ada keluarga James, ada Hekikia, dan ada Bradney. Nah, sebenarnya 3 keluarga ini anaknya dari yang James sama istrinya kayak gitu. Dia kan udah punya keluarga masing-masing. Ini yang baru berkeluarga, ini kakaknya, ini adeknya, dan ini mamahnya. Jadi bebuhannya ini bertetanggaan. Supaya kadang ngalih menyebalah kalau pindahnya anak minta bares kah apakah kayak itu nelan kuitan lo. Nah, kita akan main di keluarga yang baru aja. Kayaknya lebih seru deh untuk pasangan yang baru menikah. Kayak kita play. Nah, di sini suasananya masih malam dan dia cuma berdua. Di rumah sebesar ini dia cuma berdua. Rumahnya ini ada 3 kamar, iya benar. Ada 3 kamar, satu di bawah dan 2 di atas. Mana laki nyawa, ha? Nyawa ini asik pemainan haji. Jangan dimakan, itu basi, gonggong. Nah, lakinya dimakan, bujuran. Sumpah, toh. Nyawa garing. Sakit parutnya, nar tahu. Diberesihi. Ya sudah, kita bikin yang baru guys supaya suaminya itu bisa makan. Lakinya ketujuhannya bakso jar unda. Minta kurang ajar lalu. Mintuha datang ada sambut, disambut dulu. Masuk. Mama bemelang sini ya. Kada ada aja, hendak melihat anak nda aja. Kita bawa Sidin duduk sini nah. Nah, aku kasih trik. Ini kan untuk mood-moodnya, untuk kebutuhannya kayak energinya, laparnya, kapan dia ke WC. Nih dia lumayan ngantuk dan lumayan mau pipis. Supaya ini meterannya ini penuh, kita klik shift terus klik orangnya. Terus cheat need, terus make happy. Dan tada! Langsung pull. Jadi buat kalian yang main Sims, langsung aja dipullin. Bininya ini kurang ajar lalu kan. Maja, kayak penyawa aja malam pertama aja sudah juakah. Belum aja. Ini ini guring terus ya. Kita pandiri apa ya si Dini ya? Kisahnya membahas makanannya gin. Kadang-kadang ada. Si Dini menggibah. Bukan wah ini mama-mama tuh biasanya bilangnya kayak tetamu anak kayak itu menggibah-gibah kayak itu loh. Bulik ke si Dini. Asloy, buliknya. Belum lagi dibawa menggibah, bulik dah. Nyawa apa makan gak ada tawaran. Ini jam 1.53 subuh hari Minggu. Jadi hari Minggu libur lo. Tahu lo. Di lapangan tan hanyar tuh bapaan. Mau jua. Kisah-kisah mencium tangan ini. Anak besaliman, anak bulik kalanya. Ih juga, mau jua. Menyanyi dulu gasan laki. Bawa ilakinya mau olah anak. Mau olah anak di mana yuk? Menurut Bu Hanikam nyamannya di mana? Di ranjang kah, di kamar mandi? Yang tahu komen di bawah. Oke, guys.
Tadi kameranya mati karena baterainya udah habis. Tapi aku masih lanjut kok main. Nah guys, kebetulan yang kupadahi tadi kan aku tuh bikin 3 keluarga. Ini mamanya, terus anaknya yang pertama nih, Alicia James, dan ini betianan guys, karena ini sudah kawin loh. Habis itu wait, one down lakinya betianannya. Kali inget lagi loh parut. Oke, ini nah Maki Okada ngarannya, yang selingkuhannya tadi itu Maki Okada. Dan abahnya datang juga sekalinya guys. Ini abahnya. Nah ini laki dari yang mamanya tadi tuh. Nyata ya laki mamanya. Bapak siapa lagi? Selingkuhannya kan datang-datang. Kamana nyajar? Kalo datang juga inya. Jangan-jangan ini datang ke rumah. Oh my god. Ini ngeri benar. Sampai ketahuan bininya selingkuh ya Peo. Kita langsung aja ke rumah. Oh ada, aman. Wah ini kadangnya datang ke rumah. Bininya haur main game. Ini parut deh ya. Hanya ditinggalkan sumatan laki sudah garnal parut. Anak ada datang ya. Kita teleponin bang lagi. Tanya ketahuannya lah kita babini sudah punya guring ya. Ngeliming minil. Kita suruh mininya menyanyikan. Nyanyi lagu dua kursi tadi supaya ingat. Aku sudah mengantuk guys. Kita lanjutkan nanti. Kayak pakaiannya bila-bila bini tuhannya tuh nampak tamu lah bini Anum. Pelakor pacarnya lakinya. Pasti Bebo Hapien penasaran. Karena kita lanjut di video berikutnya. Kayak apa lakinya kena muntah tamu lawan pelakor. Lakinya tetamu lawan pelakor. Himbong bini tuhannya tetap lawan bini Anum. Bini Anum pulang. Ngalih wadah dulu nih kan. Tapi tahu pak silah-silah pelakor tuh lain pelakor. Kada bisa juga dipelakori. Tahu apa bisa elo ngangker tahu. Sebelum video ini berakhir, jangan kada ingat like, comment, and subscribe ya guys, supaya kami-kami semua semakin semangat olah video guys sama Buhan Pian Berataan. Dan dengan Pian subscribe, jadi Buhan Pian tuh kada ketinggalan kabar, kada ketinggalan misalnya kami mengupload Pian orang pertama yang melihat. Atau orang yang pendahuluan, atau orang yang termasuk kategori penyungsungnya tuh nah menonton video kami. Makanya lajui subscribe channelnya Said Jola. I love you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.